akhirnya gua Dr. Elvin punya konten YouTube pertama ya. Ini udah lama banget gua pengen bikin. Nah, di belakang kamera ini ada banyak banget orang yang mendukung supaya gua bikin konten YouTube. Nah, konten YouTube pertama sebelumnya gua kasih tau dulu nih. Jadi selama nanti gua kalau ada konten-konten gua akan ditemenin sama si Teddy nih. Nih ya, dia akan nemenin gua. Tujuannya memberikan dukungan moral. Nah, di konten pertama YouTube gua tuh mau berbagi. Jadi kan banyak banget tuh yang bertanya. Ya, mungkin beberapa teman Instagram, follower Instagram nanya, "Eh, Dok, gimana sih caranya kok akunnya bisa di-verify?" Nah, itu tuh hampir semua orang yang main Instagram yang belum verified account atau centang biru tuh pingin banget tahu caranya gimana. Gua kasih tahu ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa syarat supaya akun Instagram kita tuh di-verified. Kalau contohnya dulu gua tuh cek di YouTube bagaimana caranya dapat verified akun atau centang biru, itu semua tutorialnya hanya tentang bagaimana cara mengajukan. Bagaimana cara mengajukan dari setting dan lain-lain, masukin KTP, nama dan lain-lain. Nah, yang gua mau share adalah pengalaman pribadi gua, bagaimana akun gua dari tidak di-verified dan jumlah follower sedikit sehingga menjadi centang biru, ya. Nih. Gua kasih tutorial sedikit ya. Pasti bermanfaat nih karena pengalaman pribadi. Nah, ini kan akun gua nih. Ya. Nah, akun gua ini di centang biru baru sekitar mungkin 1-2 bulan yang lalu lah. Ya, 1-2 bulan yang lalu. Nah, ini yang gue mau bagikan. Jadi sebenarnya banyak orang tuh main Instagram, followernya udah 200k, 300k, 500k, 700k. Kok gue nggak dicentang-centang biru sih? Susah banget rasanya. Itu karena strateginya mungkin nggak tepat. Ya, ini gue share. Jadi pertama banget yang harus lu pada ketahui bagaimana caranya mendapatkan akun biru. Jadi akun biru itu dikasih pada akun-akun yang dianggap akun berpengaruh. Maksudnya berpengaruh itu apa? Jadi verified account itu adalah untuk mengidentifikasi kalau akun itu adalah akun realnya. Jadi kalau ada akun-akun lain yang istilahnya mau tipu-tipu, palsu, nah itu bisa dibedain. Jadi itu memang hanya untuk akun-akun yang dianggap banyak followernya, ya, dianggap public figure atau influencer. Nah, jadi bagaimana caranya nih gue kasih tau. Jadi yang pertama, kalau lu mau ngajuin akun centang biru, kan pasti kita larinya ke setting dan lain-lain, itu udah pada tau lah. Nah, caranya adalah syarat-syarat dulu. Nah, syarat-syarat yang gue ketahui adalah nih, pertama nih. Jadi kalau kita mau mengajukan, itu di bio kita, itu kan ada. Kita sebagai public figure lah, sebagai dokter, sebagai musisi, politician, influencer, blogger, itu nggak boleh salah. Ya, itu nggak boleh salah. Kalau gue lihat nih beberapa orang nih yang banyak akun nih, dia ngajuin centang biru mungkin ya, 100, 200, 300k, nggak di-verified-verified. Dia bikin public figure. Ya, dia bikin di bio-nya dia public figure. Terus ngajuin centang biru, terus bilang, "Eh, kok gue nggak disetujui ya?" Lah gimana mau disetujui? Gini loh, kalau lu mengajukan sebagai public figure, di Instagram lu tuh harus ada aktivitas-aktivitas public figure. Public figure tuh kan artis, ya kan? Bukan kebanyakan yang gue liat nih, orang nge-post Instagramnya, foto, ya, mulut dimonyong-monyongin. Itu kan cewek-cewek banyak tuh, ya, hai, hai, hai. Terus dibikin public figure. Aktivitasnya nggak ada aktivitas public figure. Ya gimana bisa di-verify? Jadi yang paling penting adalah lu ajukan sesuai dengan diri lu tuh apa. Lu bukan penyanyi, tapi lu bikin lu singer. Aktivitas IG lu cuma selfie kanan-kiri, sosialita kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Mana mungkin, mimpi kali ya. Yang paling gampang itu adalah lu ajukan kalau tentang diri lu saja gitu ya, sebagai blogger atau influencer. Lu harus tahu bahwa blogger atau influencer adalah di bio kita yang paling gampang untuk mendapatkan verified. Tuh syarat pertama. Jadi lu harus sesuai. Kalau lu nggak public figure, lu cuma selfie-selfie doang, kanan kiri ya, mulut dimonyong-monyongin ya, joget kanan joget kiri, sosialitas sana sini, lu tulis lu public figure, sampai tahun jebot juga nggak bakal centang biru gitu. Jadi lu bikin yang sesuai bio lu. Lu blogger, lu blogger. Lu influencer, influencer. Kalau tentang diri lu, ya lu blogger. Gitu ya. Nah, waktu gua ngajuin sebagai dokter, ya. Ini gua ngajuin sebagai dokter, itu nggak di-approve. Kenapa? Karena memang aktivitas Instagram gua nggak ada sebagai dokter. Aktivitas-aktivitasnya bagi-bagi giveaway, bagi-bagi duit. Nah, terus begitu gua satu kali gua ditolak Instagram, dua kali ditolak Instagram, tapi gua nggak baper. Jadi syaratnya, lu jangan baper kalau di
nggak disetujuin sama Instagram, lu maju terus pantang mundur. Yang ketiga, gua ajukan sebagai blogger. Nah, waktu gua diajukan sebagai blogger, gua nggak sampai 2-3 jam waktu itu, gua langsung di-approve centang birunya. Karena memang aktivitas Instagram gua sebagai blogger, itu yang pertama. Ya, jadi lu harus pilih yang tepat di bio lu. Nah, yang kedua adalah di syaratnya adalah lu harus populer. Artinya populer apa? Akun lu yang lu sharing, lu harus sering sharing ya, lu harus sering nge-post maksud gua. Yang lu post itu tuh harus harus punya banyak like gitu ya. Nih contohnya nih. Nah, ini gua nge-post yang like-nya contohnya 6.000. Jadi memang harus enggak harus 6.000 sih, ya. Kalau yang gua perhatiin, akun paling kecil mendapatkan verified account itu di 15.000, ya. Gua lihat dari semua akun centang biru, 15.000 itu akun paling kecil yang mendapatkan centang biru. Jadi kalau di bawah 10.000 kayaknya memang agak susah sih. Ya, jadi memang harus di atas 15.000. Nah, gimana supaya akun kita populer? Nah, ini ya. Jadi supaya kita di-verified, itu populer ini punya makna beberapa. Yang pertama, lu harus rajin posting kan? Terus postingan lu tuh harus banyak yang likes. Postingan lu tuh harus banyak yang komen. Setiap lu posting tuh selalu ada yang mention lu. Itu wajib syaratnya. Jadi kalau kayak gitu, waktu gua di-verified, gua tuh akunnya di sekitar 23.000. Jadi ada beberapa teman gue yang 800.000 nanyain, gimana sih caranya verified account? 900.000 juga belum di verified account, ya. Karena akunnya gue lihat populer, like-nya ada, komennya cukup, tapi karena dia nggak pernah balas-balasin, jadi yang kurang populer gitu. Jadi yang pertama adalah supaya akun populer, postingan lu harus banyak likes, banyak komen, dan lu harus di-mention di situ. Jadi Instagram menganggap lu seorang tokoh lah, seorang influencer, ya, seorang blogger yang punya pengaruh. Ya, itu jangan lupa. Jadi harus banyak likes, harus banyak komen. Terus ini yang agak susah, ya, lu harus banyak di mention di IG story atau di komen-komen. Nah, itu cara lu masing-masing lah. Kalau cara gua, mungkin beberapa yang follower gua tahu, gua minta gua bikin giveaway, terus banyak yang mention gua dan gua repost di IG story. Nah, itu juga salah satu. Jadi gua banyak di mention orang karena giveaway. Ya, jadi syaratnya adalah, gue ulang lagi, likes-nya banyak, komennya banyak, dan lu harus banyak di mention. Nah, itu syarat akun dianggap populer, ya. Itu harus lu kejar. Terus lu jangan lupa, kalau lu punya Instagram, lu juga harus punya Facebook page. Karena itu kan sama manajemennya. Kalau contohnya lu nggak bikin Facebook page, itu agak susah untuk di-verify account. Ya, jadi lo harus bikin Facebook page sebagai apa ya namanya? Sebagai syarat. Walaupun Facebook page lo nggak hidup, nggak apa-apa. Dan itu harus lo konekin ke Instagram lo. Itu syarat berikutnya. Nah, jadi kalau udah begitu, ya baru lo bisa ajuin centang biru. Nanti lo tinggal tunggu tuh, ya di verify apa enggak. Biasanya kalau lo di verify, ya lo satu hari itu happy gimana gitu. Karena secara otomatis lu adalah seorang selebgram, guys. Ya, seorang selebgram atau selebgram. Nah, itu caranya bagaimana lu bisa dapat verified account. Kalau lu perhatiin hal-hal itu ya, lu aktif di Instagram ya, lu ajuin centang biru, maka Instagram akan nge-proof account lu. Gitu ya. Gua rasa itu yang harus lu inget. Itu tutorial dari gua bagaimana caranya mendapatkan verified account. Oke. Okay. Ya, itu tutorial dari gua yang sudah gua alami sendiri bagaimana caranya sehingga gua berhasil mendapatkan verified account. Ya enggak? Ya. Nah, jadi ya, kiat sukses dari gua adalah lu tuh harus selalu fokus dan fokus untuk apa yang segala lu lakuin. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube gua. Nanti konten gua selanjutnya adalah bagi-bagi rezeki giveaway. Yeah.